Marathon 2011. Macam bit disappointed, tak banyak Malaysia presenter yang dapat award, semuanya daripada luar. So of course lah, sebagai anak Malaysia kita rasa macam totally down, but actually this is our first time, so we keep trying, never give up. Kami sangat senang sekali karena kita sudah bekerja keras selama 9 bulan untuk proses pendesainan dan pembuatan mobil. Jadi teman-teman banyak mencurahkan tenaga ke sini sehingga kami menurut saya layak mendapatkannya. Kami terlalu gembira hari ini kerana this year saingan terlalu hebat. Kami dapat mengatasi pasukan daripada China di saat-saat akhir. Jadi saya juga tidak menyangka karena bisa menang 2 award. Saya pikir hanya menjadi juara 2, ternyata saya juga menjadi juara 1 untuk Miss Grand Award. Tahniah yang pemenang. Wah, Syabana berada di UAE Kuantan rupanya. Sementara itu, saya juga berada di UAE, tetapi di UAE Gombak, di Kuliah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar. Untuk pengetahuan anda, kuliah ini menawarkan 4 bidang khususan. Antaranya ada Sarjana Muda Seni Bina, Sarjana Muda Seni Bina Landscape, Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah serta Sarjana Muda Ukur Bahan. Jadi tidak hairanlah selepas ini banyak arkitek yang kreatif dapat dilahirkan di negara kita. Mari kita saksikan. Pertandingan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2011 dianjurkan Pejabat Pengurus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Selain ceramah, demonstrasi kebakaran dan demonstrasi pertolongan cemas turut diadakan. Saya pelajar veteriner, so saya tahu menolong haiwan saja. So bila attend jadi volunteer macam ni, saya tahu jadi, macam mana nak treat wound untuk manusia macam ni. So it's very useful. Memotivasikan mereka, mendedahkan mereka tentang pentingnya pertolongan cemas ini. Sekarang ni, sekumpulan pelajar dari Kuliah Perubatan UAE sedang melakukan khidmat masyarakat di bawah Kimani. Jadi kalau anda ingin ketahui lebih lanjut aktiviti mereka, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam